yang kena lagi, selamat tekor, selamat sorong anak gunakan skemon. Yang berhubung dan jawab-jawab itu, terima kasih yang berbahagia. Encik Ghazali bersama juga bersanding. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan kita mengadakan pertandingan lagu-lagu bajau ini ialah untuk menjungkir bakat-bakat artis-artis daripada di kalangan orang-orang bajau. Mudah-mudahan dengan adanya pertandingan ini kita akan dapat menaikkan para artis dari daerah luar ini. Ia nama Rasimon. Tetamu-tetamu yang terkuat kematuk, yang keadaan alam dan sentiasa sihat insyaAllah. Terlebih dahulu ingin saya mengucapkan jutaan tahniah dan syabas kepada pengerusi penganjur dan ahli-ahli jabatan kuasa yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program kita pada hari ini. Selanjutnya anak tindakan anak terkuat yang medan itu Nurul peminat setia lagu-lagu sama nombor satu. Terima kasih kerana tukar keramaian lagi majlis itu. Dan sebegini harus kita lihat di mana kita kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini menunjukkan semangat satu hati, dekau atai. Dalam kita memertabatkan warisan budaya kita dan lagu-lagu bajau sama. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, saya melihat penganjuran pertandingan ini amat bertetapan dan perlu dilaksanakan secara konsisten setiap tahun agar warisan lagu-lagu bajau sama ini tidak terkubur. Kita mengharapkan lagu-lagu bajau sama akan terus bergema seiring dan sejalan dengan peredaran masa. Da warisan seni budaya terungai penuh oleh arus kemodenan. Kita skimon pun tanggungjawab untuk menangkan seni budaya samate selanjur ni harus relevan tekor murta akhirnya bangsa sama. Amunnya kita siat lagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Hilawan Seni Suara Budaya Lagu-Lagu Bajau Sama Peringkat Daerah Luaran tahun 2022. Semoga pertandingan pada hari ini akan berlangsung dengan jayanya. Saya akhiri ucapan dengan serangkap pantun. Mudah-mudahan menjadi ingatan buat semuanya. Anak sama melisantan, santan temuang jatah antaran. Lagu sama jadi ingatan Yom Atai sepanjang zaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berbahagia, Encik Muhammad Ghazali bin Datuk Seri Kaulima Haji Hadiji, Ketua Armada Bersatu Daerah Luaran, atas perasmian lagu-lagu bajau peringkat daerah luaran. Thank you.
Oh, yeah.
ketiga-tiganya telah pun mengambil cara pengadilan, yaitu semua dalam satu. Kami cuma pakai dua kriteria, yang mana kriteria dua kriteria. Kriteria itu adalah vokal dan juga persembahan. Dan pada keseluruhannya pencapaian semua peserta akhir amat memuaskan. Memang betul, tuang ayam nampak tidak ci, tuang manusia siapa yang tahu. Baik, tempat kedua, maka diberi hampir 91%. Yang akan mewakili peringkat negeri jatuh kepada Natasha Asti dengan lagu kedua yang pernah dipopulerkan oleh Cikgu Ita dan juga Hani Marfan. Syarat tandanya yang akan mewakili peringkat negeri dari daerah Tuaran. Rasa-rasa siapa? Baik, saya mau sebut betul kata orang, rezeki tidak pernah salah alamat. Sekali lagi saya cakap, cinta juga tidak pernah salah orang. Johan, pertandingan lagu-lagu bajau peringkat daerah Tuaran yang akan mewakili peringkat negeri hujung